Salam sejahtera Malaysia. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini. Bagi anda yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Daripada bharian.com.my bertajuk Wan Junaidi dilapor letak jawatan Speaker Dewan Negara 19 Januari 2024. Berita penuh. Tan Sri Wan Junaidi Tunku Jafal hari ini dilapor meletak jawatan sebagai Speaker Dewan Negara. Beliau turut dilaporkan sedang bersiap-siap untuk menyandang jawatan yang dipertua Negeri Sarawak. Satu laporan oleh portal The Malaysian Insight menyatakan pemimpin parti GPS itu bakal menggantikan Tun Abdul Taib Mahmud sebagai yang dipertua Negeri Sarawak yang ke-8. BH ketika ini sedang berusaha untuk mendapatkan pengesahan mengenai perkara itu termasuk menerusi Wan Junaidi dan pembantunya. Pada Jun lalu, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang itu keluar daripada persaraan demi berkhidmat untuk negara apabila beliau menerima tawaran untuk mengisi kekosongan jawatan Speaker Dewan Negara. Wan Junaidi menggantikan Tan Sri Rais Yatim yang tamat perkhidmatan pada 16 Jun yang lalu. Beliau menerima panggilan daripada seorang pemimpin negara pada 13 Jun lalu yang bertanyakan sama ada beliau bersedia untuk kembali berkhidmat kepada negara. Wan Junaidi, 78 tahun, berkata, sebagai rakyat yang cintakan negara, sukar baginya untuk menolak tawaran itu kerana ia satu amanah dan tanggungjawab kepada negara. Abdul Taib sebelum ini menjawat jawatan yang dipertua Negeri Sarawak yang ke-7 sejak 1 Mac 2014. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ini memang mengejutkan seluruh Malaysia. Apalagi Mahathir mau sekarang, apalagi yang dia mau. Apalagi Mahathir mau ya, hairan juga. Mahathir berkata tiba-tiba dia mengakui, dia kata anak saya diukut akan dipenjara 5 tahun. Pertama sekali, macam mana cara ugutan itu berlaku? Bagi saya, itu bukan ugutan. Itu mungkin hanya diberitahu, kalau bersalah, kamu mungkin boleh dipenjara 5 tahun. Nah, biasalah, kalau udah tua nih memang agak susah mau tahu rasanya mana satu yang diugut, mana satu tidak. Tapi apapun, itu pendapat Mahathir. Mahathir punya pendapat, adakah dia rasa anak-anaknya diugut atau tidak, itu pendapat dia, suka hati dia lah. Tapi apakah bendanya mau diugut-ugut? Saya pikir SPRM tidak akan membuat ugutan pun. Apa cerita sebenarnya? Bekas Perdana Menteri Datuk Sri Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menempelak kerajaan yang dituduhnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik. Betulkah Mahathir ni baik betul? Nah, betulkah Mahathir tak pernah melalui perkara-perkara ini? Tapi ya, betul lah. Kan Mahathir baik hati, dia tak pernah buat lah. Jangan risau.
Jadi anak Mahathir kata anak saya didakwa dengan ugutan. Jikalau dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap pertentangan dengan dakwaan dia, dia akan dipenjara selama 5 tahun. Apa benda Mahathir cakap ni? Katanya tidak disebut akan dihadap ke mahkamah. Inilah reformasi. Kalau salah memang kena penjara lah. Apalagi kalau salah memang kena penjara. Di luar katanya sebelum menjadi kerajaan cakap tentang kezaliman pihak berkuasa. Katanya pada hantaran di media sosial hari ini. Saya hari ini mungkin baru Mahathir rasa ingin bertaubat. Rasa baru dia rasa tinggi langitnya dunia ini. Mahathir dulu pernah sampai di label dengan banyak label tau. Saya pun tidak tahu kenapa di label. Ada macam-macam lah label-labelnya. Jadi kali ini bila sudah tidak berkuasa, rasakan kemanisan gula itu. Katanya pada laporan itu walaupun tidak menyebut mana-mana nama, dipercayai Mahathir merujuk kepada siasatan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM terhadap anaknya Mirzan. Suruhanjaya itu juga telah menyerahkan perintah notis kepada Mirzan untuk mengisytiharkan aset dalam tempoh 30 hari. Ini biasa punya standard. Apa dipersoalkan pula? Ini biasa punya standard. Perdana Menteri 2 kali ini tak tahukah standard ini? Atau dia memang tak pernah buat benda ni? Tak tahulah. Jelas SPRM lagi, perintah itu adalah tindakan lanjutan daripada siasatan mereka berhubung maklumat dalam laporan kertas Panama serta aktiviti perniagaan Mirzan yang membabitkan penjualan dan pembelian syarikat berkaitan kerajaan atau dikenali sebagai JLC. Siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001, AMLA TF PUAA. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apa yang akan terjadi kepada Mahathir dan anak-anaknya? Kita harap keadilan, kebenaran akan muncul. Kalau mereka tak bersalah, pastinya tak bersalah. Kalau mereka bersalah dan adanya kes di sana, hadapilah dengan tabah bahawa kamu memang dalam bahaya besar. Okay? So Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Bye-bye.